ini agendanya kita sudah memberikan beberapa keterangan tambahan, termasuk juga bukti surat, bukti capture, juga ada tambahan informasi yang tahu disampaikan, karena mungkin kemarin setelah pemeriksaan pertama dibutuhkan lagi keterangan berikutnya. Juga tadi udah ada tambahan dari pihak manajemen, sudah diperiksa juga, tinggal menunggu tambahan dari salah satu pihak manajemennya Kauti sendiri juga, sama si pemilik produknya juga akan dipanggil nanti secara resmi untuk dimintai keterangan tambahan untuk menguatkan konstruksi hukum yang kita laporkan. Oh, mungkin diantaranya tadi tambahannya apa aja, Bang? Ya itu kan isi BAP, nggak boleh kita sampaikan karena sifatnya rahasia. Tapi intinya semua keterangan yang diperlukan oleh pihak penyidik tadi sudah disampaikan sama Kauti, dan juga tadi disampaikan juga masih perlu beberapa bukti, juga saksi yang perlu ditambahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tadi buktinya mungkin ada bukti saksi atau seperti apa, silakan nanti. Lebih kepada bukti-bukti ini sih, bukti-bukti apa semacam kayak capture, dan juga bukti-bukti ada transfer yang udah ditransfer dari pihak produk sendiri, klien sendiri. Jadi diminta dipertajam, diperjelas dalam tambahan BAP tadi. Berarti yang terlapor yang diperiksa hari ini berapa orang? Terlapor? Ya, terlapor belum ada yang diperiksa. Oh, belum ada? Saksi. Saksi. Saksi kan pelapornya Kauti, tapi beberapa saksi dari pelapor, dari pihak manajemen, dan juga nanti akan ditambahkan dari pihak pemilik produk itu sendiri. Berarti total berapa, Bang? Hari ini? Iya. Hari ini baru dua orang. Dua orang. Akan nambah lagi? Dua orang hari ini. Memang belum ada itikad baik dari pihak sana ya? Jadi sementara ini belum ada informasi. Bang, sampai hari ini masih serius untuk penanganan kasus ini, apakah Kauti memang mau menjarain si terlapor atau memang mau semuanya harus dijalankan, proses hukumnya harus berjalan, terlepas nanti ada mediasi ataupun mungkin pertemuan yang untuk kita pertemuan sama pihak mereka, kan memang itu nanti akan harus kita ikutin prosesnya. Tapi intinya dari klien kami sendiri ingin proses hukum ini berjalan sampai selesai. Mas, kalau uang ingin kembali berarti ada upaya perdata juga nanti, Bang, depannya? Kita fokus di pidananya untuk hukum pidananya dulu. Kalau masalah pengembaliannya nanti itu di luar dari proses hukum yang sedang kita jalani. Ada jumlah kerugian tambahan lagi, Bang? Sementara masih yang kemarin. Berapa, Bang? Lupa. Banyak. Tapi dari kapan ini? Miliaran mungkin, Bang. Hah? Miliaran. Kalau dari kapan ini? Enggak ada, aku pengen hak aku aja sih. Pengen hak koan. Terus dia bertanggung jawab atas kesalahan yang dia bikin. Jadi sampai mungkin sampai si terlapor ini penjara mungkin terus dari awal aku nggak pernah ada niat buruk sama siapapun, tapi proses itu tetap berjalan. Aku dari awal udah minta itikad baik, aku cuma minta hak aku. Setahun kah, hampir setahun aku diem, cuma minta hak aku. Tapi nyari itikad baik ya udah tetap proses itu. Oke. Iya, habis bolak-balik.